Kemana ini? Dan kita mau ke pasar. Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi teman-teman. Kumaha kabarna ayeuna? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Seperti aku di sini, alhamdulillah sehat walafiat teman-teman. Nah kali ini aku share lagi ya teman-teman kegiatan saya di hari Minggu, tepatnya di hari Minggu kemarin ya teman-teman. Nah pagi-pagi Aski itu sudah selesai mandi dan ini kita mau beli ikan basah ya teman-teman. Kebetulan sekarang itu sudah ada nih dekat rumah. Nah ini dia nih, udah datang tuh Teh Diannya. Kita mau beli ikannya, kira-kira ada ikan apa ya. Nah setelah dibuka sama yang punya tentunya ya teman-teman. Nah di sini tuh ada ikan tongkol ya teman-teman. Ada ikan bandeng, ada ikan apa tuh, pokoknya nama berbagai macam ikan. Dan ada juga yang namanya cumi-cumi. Oh ya teman-teman, sampai lupa, ini saya ucapkan terima kasih banyak ya sudah mengklik video sederhana ini, video keluarga Karempone, keseharian bersama keluarga ya tentunya ya teman-teman. Dan terima kasih banyak telah mengklik video ini. Buat teman-teman yang baru menemukan channel keluarga Karempone, saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Oh iya teman-teman, ini tuh tempatnya teh di jalan apa ya, bukan nama jalan desa gitu. Nah sameme naon Masjid Jami Al Furqon di Nyalindung. Nah pokoknya di apa ya, depan kantor Bawaslu ini teh. Nah ini tuh freezernya gede pisan teman-teman. Ini ikannya. Nah ini dia udah sampai ini rumah, makan lagi ya teman-teman. Ini saya beli ikan bandeng 1 kilo dan ya ini satu apa setengahnya itu 3 ekor ya. Jadi ini tuh jumlah nate genep gitu. Nah rencananya ini ikan ini teh saya mau masak pindang. Buat dimasak. Pindang okay. Cikurang maata napi paluci lah. Tapi mau lanjut berpakaian. Eh bukan paluci lah. Apa ya, palu kaci gitu deh. Nah ini saya udah dimasak sebagian ya. Ini teh kalau nggak salah 2 ekor yang saya masak. Kemudian itu saya gorengkan bawang supaya makin sedap tentunya ya rasanya teh. Nah ini tuh sudah dimasukkan bawang gorengnya ya teman-teman. Kemudian ada juga yang akan saya bakar 1 ekor, tapi saya potong gitu ya. Jadi yang dibakar teh kepala sama ekor gitu. Dan sisanya akan saya marinasi aja pakai bumbu racik ikan goreng. Kemudian kita simpan saja di kulkas gitu. Nah ini kita aduk-aduk dulu ya setelah kita tuangkan bawang gorengnya supaya makin sedap karena sudah merata gitu. Nah tidak lama kemudian kita tutup aja deh. Kita apa namanya, kita ambil pembakaran. Nah ini pakai pembakaran yang seperti ini aja. Saya tidak pakai naon teh, tidak pakai pembakaran yang kayak teman-teman gitu deh, yang estetik gitulah. Nah sampai medi bakar ikannya teh, saya mau tuangkan dulu ini blue band, kebetulan masih ayah kene jantan ya, kita pakai aja. Dan ini kita langsung saja bakar ikannya. Saya masukkan dulu yang bagian ekor, kemudian yang bagian kepala. Nah ini aja saya mau bakar ya teman-teman. Tadi tuh pakai apa, pakai racik aja ini teh, racik ikan goreng. Kemudian ya, dan ini kita balik aja, dan itu rasanya enak loh guys. Nah, setelah bakar-bakaran saya mau lanjut nyapu-nyapu aja ini teh. Kita sapu ke belakang, kita sapu keluar gitu sampai bersih, dan lanjut kita pel ya. Cuman nggak direcord aja pada saat dipel ya teman-teman, karena pengen tuntas aja ini secepatnya kerjaan teh. Nah ini kita sapu ke belakang gitu ya.
Maaf aja teman-teman kalau dapurnya tidak estetik. Dan ini teh saya sudah selesai menyapunya. Kemudian ini terada ikan bakarnya teh sudah mateng guys. Dan ini keesokan harinya, tepatnya hari Senin, saya mau berangkat bertugas di luar rumah. Tapi samemeh berangkat teh saya mau sasapu tipis-tipis dulu supaya nanti kalau pulang teh tidak terlalu berantakan gitu, tidak ngeres gitu diinjak lantainya teman-teman, karena tidak sempat ngepel. Jadi ya kita sapu tipis-tipis aja, ntar pulang sekolah baru kita sapu, baru kita empel. Nah ini singkat saja nyapunya, yang bagian ruang tamu sudah selesai. Ini kita sapu aja ke dalam, kemudian kita belok kiri, kita sapu keluar gitu teman-teman. Ini nyapunya tipis-tipis aja ya teman-teman. Nah ini saya masih lanjut untuk sesapu lantai. Ini bagian di depan TV alias bagian ruang keluarga gitu. Biasanya kita ngumpul-ngumpul di sini. Ini kita sapu-sapu aja. Dan terada, sampai ketemu lagi di next video selanjutnya ya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.